Hey good smelling people, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat sahaja. Pada video hari ini, saya tak tunjuk muka saya sebab saya rasa untuk video ni lebih sesuai kamera saya ni menunjukkan barang-barang yang bakal saya tunjukkan. So saya malas nak tukar-tukar angle kamera. So saya tak tunjuk muka saya hari ini, zoom in tunjuk barang-barang je. So video pada hari ini saya nak buat nak menunjukkan bagaimana saya repair perfume yang saya rasa ada kurang performance ataupun macam tak cukup sifat lah ya. Dan video pada hari ini fokus dia kepada dua ingredient. Dua ingredient yang saya masukkan ini adalah yang pertama Isoe Super dan yang kedua adalah Ambroxan. Okey, yang pertama, apakah dia Isoe Super dan juga Ambroxan? Okey, Isoe Super ni yang ada di tangan saya ni, nanti saya akan bagi tahu di mana saya dapatkan Isoe Super ni. So yang pertama Isoe Super, ini larutan Isoe Super. Isoe Super ni adalah ingredient sintetik yang baunya menyerupai bau cedarwood. Dan dia juga ada elemen-elemen ambergris, vetiver dan juga patchouli. So dia very dry wood punya bau, punya bau kayu yang kering. So tapi dia sintetik lah ya. Dan yang kedua adalah Ambroxan. Ambroxan ni adalah compound sintetik juga yang dia nak imitate bau ambergris. Sebab ambergris ni mahal, susah nak dapat dan susah nak dapat melalui ethically source punya ni lah ambergris ni. So yang ni kebanyakan perfume pakai Ambroxan je. Ambroxan ni pun lebih murah. Ambroxan ni adalah bahan kimikal yang dia ada bau sedikit macam manis amber dan musky dan juga ada macam salty sikit. Dia nak imitate bau ambergris. Okey, yang dua ni yang saya tahu jenama terkenal yang menjual bau Isoe Super dan Ambroxan ni adalah Eccentric Molecule. Dia ada Eccentric Molecule 1, Eccentric Molecule 2. Tapi yang tu harganya terlalu mahal untuk one ingredient fragrance kan. So yang ini dua ni adalah daripada jenama Tribute 8. Ada Tribute 8 Molecule 1 dengan Molecule 2. So kira dia ni macam dupe lah untuk Eccentric Molecule 2. Dan kedua-dua ni saya beli daripada Etsy. Kalau pergi Etsy, pada yang app untuk shopping tu, dia macam Shopee jugalah tapi dia international. Dekat Etsy tu ada satu seller ni, dia daripada Europe dan dia jual satu botol dalam $22 ke $23, tak mahal. So memang jauh lagi murah daripada harga Eccentric Molecule untuk exactly the same ingredient. So yang molekul 1 ni Isoe Super dan molekul 2 ni adalah Ambroxan. So ini 100ml, setiap satu ni harga dia dalam $22 ke $23. So saya menggunakan dua ingredient ni untuk kerana nak repair perfume-perfume yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okay, so saya tahu dua ingredient ni mungkin kalau bagi mereka yang macam susah nak dapat, alternatif dia untuk Molecule 1 iaitu Isoe Super ni, kalau macam susah nak cari, boleh replacekan dia dengan kasturi. Kasturi ni, minyak atar kasturi ni boleh beli dekat kedai-kedai yang ada jual minyak atar lah. Kasturi ni sebenarnya adalah mask daripada rusa. So okay, ini original punya lah yang saya beli ni dalam $25 kot untuk 8 ml macam tu. So dia panggil kasturi. Tapi kasturi ni memang betul-betul pekat, betul-betul menyengat. So bau dia terlalu kuat untuk hidung saya. Apa yang saya buat, saya gunakan decant 10 ml. Saya masukkan dalam
dalam dalam 10 titis minyak atar ni, dan saya larutkan dengan alkohol. So jadi macam solution lah. So walaupun kasturi ni bukanlah sama bau dia dengan Isoe Super ni, tapi dia dia mempunyai fungsi yang sama lah. So dia macam bau macam manis kayu-kayu macam tu. So saya rasa kasturi ni boleh dapat di mana-mana kedai yang jual minyak atar lah. Mungkin kat dalam masjid India ke boleh dapat. Okay. Itu kalau tak dapat nak cari Isoe Super lah. So boleh alternatif dia, boleh gunakan solution dia mask ataupun kasturi ni. Dan untuk yang kedua ni, molekul 2 ni yang Ambroxan ni, tak silap saya dekat Zara dia ada perfume ni, dia nama dia Ambroxide. Ambroxide ni dia ada Ambroxan lah, dan juga macam dia ada citrus sikit dan dia lebih salty juga. So yang ni kalau boleh jumpa yang ni, boleh menggantikan yang apa molekul tu ni lah, kalau susah nak dapat ya. So saya bagi alternatif lah. So kedua-dua ramuan ni, Isoe Super dan Ambroxan ni, memang mempunyai peranan yang besar untuk membantu membaiki perfume yang macam kurang sifat ataupun yang kurang performance dia. Nanti saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okay, sekarang saya nak tunjukkan situasi yang pertama lah. So sekarang saya rasa banyak juga orang yang mengalami situasi sebegini. Okay, yang pertamanya adalah wangian-wangian citrus yang selalunya yang bau dia sedap. Memang sedap nak pakai terutamanya pada cuaca panas, tapi dia terlalu light ataupun longevity dia tak tahan lama, 2 jam dah habis. So selalunya untuk perfume yang macam ni, kalau macam hari yang macam saya tak perlukan performance yang kuat, saya pakai je lah minyak wangi tu, so saya tak ada buat apa-apa. Tapi bila saya perlukan wangian tersebut untuk mempunyai hayat yang lebih lama, saya menggunakan sama ada Ambroxan sahaja, like layer dengan Ambroxan, ataupun saya layerkan dengan Ambroxan dan juga Isoe Super. Okay, saya nak bagi tahu kedua-dua wangian ni bila campur dengan perfume, dia akan mengubah bau perfume tu sedikit, sebab ini pun memang dia ada bau tersendiri. So dia tidaklah macam dia naikkan performance, tapi dia tak mengubah bau, dia akan mengubah bau juga sedikit. Tapi itulah dia punya trade-off dia lah. Dan kalau nak increase performance, so bau tu kena diubah juga sikit ya. So contoh-contoh wangian di dalam collection saya yang saya suka tapi tak tahan lama, contohnya macam yang ini, Extreme Sky daripada Michael Kors, dan Jimmy Choo Man Eyes, ini pun best tapi tak tahan lama juga, dan Guerlain Limon Verde, ini sedap bau dia, bau lime dengan ada macam manis-manis juga sikit, sugar cane tapi tak tahan lama. Dan yang ini Goldfield and Banks, bau nama dia Bohemian Lime. Bau ni dia macam seakan-akan bau Aventus dan juga ditambah dengan bau lime. So dia ada macam manis-manis, pahit-pahit juga sikit. Ini bau dia sedap tapi tak tahan lama juga. Dan juga perfume macam Acqua di Parma, Arancia di Capri, yang ni pun bau macam bau minuman soda orange, tapi dia tak berapa tahan lama lah, dalam 4-5 jam macam tu je lah. Dan bau dia macam kadang terlalu light, dia macam tak ada anchor di bawah base tu untuk membuatkan perfume ni tak tahan lama. Dan contoh terakhir macam Bath and Body Works kan, banyak ada body mist yang best tapi tak tahan lama. So kalau layerkan body mist ni dengan Isoe Super dengan Ambroxan ni pun memang boleh memanjangkan hayat body mist ni. Tak kisahlah body mist apa-apa pun kan. So sebenarnya wangian-wangian ni, terutamanya wangian citrus, dia tak tahan lama sebab molekul-molekul bau citrus ni dia lebih bahasa Inggeris dia volatile. Volatile tu maksudnya
zarah-zarah molekul tu senang terbebas ke udara. Sebab sebab tu dia tak tahan lama. So bila kita campurkan dengan air sui super ataupun Ambroxan ni, dia menjadikan kita menambah zarah-zarah yang kurang volatile. So kiranya dia macam anchor lah, dia menahan zarah-zarah yang macam bau citrus ni daripada terbebas dengan senangnya ke udara. So dia macam, sebab tu dia menambah jangka hayat. Tapi menambah jangka hayat ni janganlah ingat macam boleh double ke, dia tak. Dia sebenarnya kalau tambah 2 ni pun mungkin dalam boleh dapat extra 2 jam macam tu je. So kiranya jangan expect result yang macam yang magical lah. Dia tak, kiranya dia menambahkan hayat sedikit macam tu. So apa yang, kalau macam saya nak cepat, apa yang saya buat, saya just layer je lah ya. Macam kalau saya nak guna chimichu ice ni, saya sembur kalau saya nak macam bau dia tu ada begitu, ada depth dia, ada macam ada lebih woody, saya sembur molekul 1 ni satu je, sebab molekul 1 ni actually kuat bau dia. Saya sembur ni satu semburan, dan pada kulit lah ya. Dan molekul 2 ni saya sembur dalam 3 ke 4 sebab saya suka Ambroxan, bau macam salty sikit. So saya sembur ni dalam 4, dan saya sembur perfume ni. So ikutlah, kalau sembur nak sembur apa, nak sembur banyak mana, ikut yang anda terbiasa sembur lah ya. Tapi bila dah tambahkan 2 ni, dia akan menjadikan bau tu tahan lebih lama sikit lah. Kalau nak sembur pada baju pun boleh lah sembur ni. Dia kena try and error lah basically. Tak adalah macam, tak ada formula yang strict. Saya pun tak belajar pada mana-mana, saya belajar daripada try and error je. Selalunya saya buat satu sembur ISOE Super dan 3 ke 4 sembur Ambroxan, dan saya sembur minyak wangi. Tapi kadang-kadang kalau kita layerkan ni je, bau dia tu macam tak serasi. Dia macam bau tu macam dia bertindih je lah, dia tak mesra. So kadang-kadang apa yang saya buat, saya macam, contohnya saya ambil botol decan 10ml, saya masukkan ISOE Super ni dalam 1 ke 2 ml, and then saya masukkan Ambroxan dalam 3 ke 4 ml macam tu, dan saya feelkan apa, saya penuhkan botol ni dengan minyak wangi tu, dan saya macerate lah dalam 2 minggu ke macam tu, supaya dia bau minyak wangi ni dia lebih mesra dengan bau apa, bau ISOE Super dan juga Ambroxan yang ditambah tu. So dia, saya rasa cara ni dia lebih berkesan lah, cara apa mencampurkan semua ni ke dalam satu botol ikan macam tu kan. Tapi saya tak buat untuk semua perfume lah. Saya macam untuk beberapa yang macam saya tahu saya akan guna banyak kali. So macam tu lah. So itu situasi yang pertama lah. Situasi yang kedua, yang selalunya saya tambah ISOE Super ataupun Ambroxan ni, adalah macam perfume yang apa, yang bagi saya dia tak cukup. Dia bau dia best, macam ada apa, woody ke ataupun ada spices semua, tapi saya rasa dia macam tak cukup. Dia macam tak cukup, macam ada depth dia lah, okay, pada bahagian base itu dia tak cukup pada macam padu. So antara perfume-perfume yang saya rasa sebegitu, pertama macam kadang-kadang apa, spice bomb lah. Spice bomb ni saya rasa kadang dia terlalu manis dan celight juga sikit. Saya perlukan macam lebih woody pada bahagian dry down dia. Dan yang kedua, seperti Le Artisan Parfum Saffron Traveler ni, ni pun bau saffron dan juga ada bau spices juga, tapi dia terlalu light. Kadang-kadang saya enjoy dia light, tapi kadang-kadang kalau malam saya nak pakai, saya nak dia ada macam lebih pada bahagian dry down dia. Dan daripada Artisan juga, yang ni adalah Merchant Loop. Ini pun dia bau dry wood, tapi saya rasa macam pada bau wangian ni dia tak cukup sifat. Dia macam dia perlukan lebih anchor pada bahagian dry down dia.
yang ni bau dia best. Dan ini saya tak tahu ada kat Malaysia ke tak, Cremo Spice and Black Vanilla. Ramai orang cakap bau ni akan sama dengan bau Spice Bomb Extreme, tapi ini dia sedikit light, dia macam tak cukup anchor pada bahagian dry down juga. So memang sesuai dilayerkan dengan ISOE Super yang ini. Dan juga ini adalah Al Haramain Madinah. Ini bau rose Middle East, tapi dia light, dia tak kuat. So kadang-kadang saya nak bau tu dia lebih heavy sikit, so saya tambah ISOE Super. Dan yang ni okey, yang ni sebenarnya actually saya suka. Ini daripada vintage armor ya, macam nama Malaysia, macam vintage armor. Ini vintage armor tua. Saya suka bau ni. Actually bau ni saya tak ada komplain. Saya suka dia manis, dia ada oud, dia tak terlalu berat. Tapi kadang-kadang bila saya pakai malam, saya nak macam ada sedikit macam power lagi lah pada bahagian dry down dia. So saya tambah ISOE Super pakai dengan vintage armor ni. So dia membuatkan bau ni dia lebih ada karakter lah, macam tu. Tapi actually tuah ni pun saya tak ada komplain lah. Saya memang suka bau tuah ni. Okay, so untuk yang perfume yang macam yang heavy tapi tak cukup base ni, saya tak guna Ambroxan. Saya hanya guna ISOE Super je. So ini senang je lah, saya sembuh ISOE Super dalam dua spray pada badan saya. Dan saya sembuh perfume tu macam biasa lah. So ISOE Super ni sebab bau dia seakan-akan macam bau cedarwood. Memang bau cedarwood. So dia menambahkan menambahkan macam karakter pada bahagian dry down tu lah, macam perfume-perfume yang saya tunjukkan tadi. Tapi macam saya kata tadi, kalau tak ada ISOE Super ni, boleh gantikan dengan dia mask ataupun kasturi tadi tu. Macam ni yang saya dah larutkan dengan alkohol. Yang ni pun best. Macam saya pernah try Spice Bomb. Yang ni Wicked Rock Spice Bomb ni. Lepas tu saya layerkan dengan kasturi ataupun dia mask ni. Memang best. So saya dia mask ni memang kuat sebenarnya. Walaupun saya ni sedang larutkan 10ml decant ni, saya letak 10 titis je. Lepas tu saya letak alkohol. Ini pun terlalu kuat juga. So dia mask ni memang powerful kalau beli yang original lah, yang dia mask yang tak campur apa-apa. So saya spray ni satu ataupun dua je. Lepas tu saya spray perfume. Memang best sebab dia mask ni dia manis-manis, dia ada macam powdery juga sikit-sikit. So memang kalau tak cuba ISOE pun tak apa, boleh cari dia mask ataupun kasturi. Memang saya highly recommend. Dia tapi bau dia kuat lah. So memang kena pakai sedikit je. Ini memang best. Macam kasturi ni pun kalau saya pernah layerkan juga dengan vintage armor, ini pun best juga. Dia menambahkan lagi karakter untuk wangian vintage armor tuah. Ini pun saya suka juga kombinasi dua ni. So itulah dia antara kegunaan ISOE Super dan juga Ambroxan ni. Memang saya highly recommend lah. Actually tak mahal pun kalau beli ke Etsy, dia ship internationally juga. Satu botol ni dalam $23, dalam 100 macam tu lah. Dan ni tahan lama ni sebab kita bukan nak pakai yang ni je, kita pakai layer dengan perfume lain. Memang tahan lama ni dua ni. Dia macam kalau tak silap saya, dua pun dah buat benda yang sama juga. Macam saya ada ni dua Poseidon Elixir Remix Mode 3. Yang ni actually dua clone untuk Aventus, tapi ditambahkan juga dengan Ambroxan, ISOE Super dan juga Juniper Berry. So kira benda yang samalah, dia untuk menambahkan karakter kepada bau Aventus tu. So dua pun dah eksperimen dengan benda yang saya buat juga. Dan juga lagi satu ni Casino Elixir 2.0. Yang ni adalah bau baccarat rouge tambah dengan
Aventus dan juga Isoe Super dan Ambroxan. So dia menambahkan lagi jangka hayat dan juga karakter kepada wangian ni. So memang kira ni ilmu lah ya, ilmu perfumery. Dua ni memang sangat-sangat berguna kalau ada di dalam koleksi anda. So jika anda ada dua ni, Isoe Super dan juga Ambroxan, anda boleh repair perfume-perfume yang sama ada kurang karakter ataupun kurang performance. So macam saya tunjukkan tadi, mula-mula tu kurang performance, dan yang kedua, situasi kedua tu kurang macam karakter sikit. So dua-dua apa, Isoe Super dan Ambroxan ni boleh membaiki wangian-wangian tersebut. Itulah dia apa, sedikit sebanyak ilmu yang saya nak berkongsi dengan anda pada hari ini. So kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh apa komen pada bahagian bawah ataupun boleh apa DM saya ke. So itu sahaja video saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih kerana menonton video ni. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye.